Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya sudah berada di sekitar stasiun Surabaya Gubeng, atau lebih tepatnya di sebelah selatan, peta antara stasiun Surabaya Gubeng hingga stasiun Wonokromo. Nah, pada siang hari ini saya akan hunting ada sebuah momen pengiriman rangkaian kereta api Taksaka Hype Trip. Jadi per hari ini, hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024, kereta api Taksaka mengalami perubahan rangkaian dari yang sebelumnya menggunakan rangkaian Hype Trip menjadi rangkaian stainless steel new generation. Nah, untuk rangkaian Hype Trip-nya udah nggak dipakai dan sekarang ini satu transit dikirim menuju ke Surabaya ya untuk asistensi di pos Surabaya Pasar Turi. Dan untuk asistensi ke Pasar Turi ini tuh biasanya digunakan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek atau enggak kereta api Sembrani. Antara kedua itu ya, pokoknya jadi rangkaian cadangan. Dan untuk high trip yang satu transit lagi kayaknya dibawa ke Semarang Poncol. Gimana hunting kali ini? Simak terus sampai. Oke teman-teman, saat ini saya berada di JPL Gaul sebelah selatan stasiun Surabaya Gubeng. Kalau ke sana ke arah Surabaya Gubeng, kalau ke sana menuju ke arah stasiun Wonokromo. Dan untuk siang hari ini di sekitaran Surabaya Gubeng mendung ya teman-teman ya, padahal tadi panas. Ya semoga pas kirim rangkaian kereta api Taksakanya lewat nggak hujan ya. Dan untuk kirim rangkaiannya itu berangkat dari Jogja sekitar jam 10. Dan jadwalnya kalau tiba di Surabaya pada pukul 14.03 ya. Entah nanti bakal dilanjutkan ke Sidotopo atau Pasar Turi. Kayaknya dibawa ke Sidotopo deh. Jadi untuk rangkaian Hype Trip ini untuk hari ini sudah tidak dipakai ya teman-teman ya. Jadi untuk Taksaka Hype Trip udah berganti menuju ke Taksaka New Generation. Satu di asistensikan ke Surabaya, satunya lagi ke Semarang Poncol. Tapi nggak tahu ya, katanya ada yang bilang dua-duanya ke Semarang Poncol. Kita lihat aja. Oke, teman-teman, dari arah selatan atau dari arah Wonokromo persiapan masuk kereta api Logawa dari Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Jember, dan dari arah utara atau dari stasiun Surabaya Gubeng berangkat kereta api Sri Tanjung KA243 dari stasiun Lempuyangan, habis putar lokomotif di Surabaya Kota melanjutkan perjalanan menuju ke arah stasiun Ketapang. Oke, kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng dan persiapan masuk kereta api 212 Logawa dari Purwokerto menuju ke arah Jember, persiapan putar lokomotif di stasiun Surabaya Gubeng. Oke, teman-teman, ini kereta kirim rangkaian atau kirim rangkaian Taksaka persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Kalau melihat sinyal, ini di sana ada lok langsir Logawa. Jadi ketahan ya. 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 Oh ya, teman-teman, ketahan. Kita dekatin. Nah, ini teman-teman, kirim rangkaian kereta api Taksaka Hype Trip tertahan sinyal masuk stasiun Surabaya Gubeng. Gremes cuy, saya pakai jas hujan ini loh. Siap ready cuy. Oh, sinyal merah teman-teman. Nah, kita lihat lebih dekat. Oke, teman-teman, ini dia
kirim rangkaian kereta api Taksaka Hype Trip yang hari ini per tanggal 18 rangkaiannya tidak digunakan lagi dan berganti menjadi Stainless Steel New Generation. Ini yang Hype Trip-nya asistensi ke depo Surabaya Pasar Turi, digunakan sebagai cadangan Argo Bromo Anggrek dan Sembrani, teman-teman. Loko dinasnya pakai 201-9214 milik depo Cipinang. Tahan sinyal, teman-teman. Karena ada langsiran lokomotif kereta api Logawa ya. Ini dia rangkaian Hype Trip-nya yang masih cap Yogyakarta ya. Ini merupakan rangkaian dengan sambungan akordeon generasi pertama Taksaka sama kereta api Argo Bromo Anggrek yang stainless generasi pertama. Nah ini teman-teman, sayang banget ya, padahal livery-nya bagus loh, tapi yang new generation juga bagus punya kok. Bagus teman-teman. Wah, ketahan ini di sinyal masuk stasiun Surabaya. Nah ini teman-teman rangkaiannya, stikernya masih rapi ya, tetapi kontrak Hype Trip dengan kereta api Taksaka atau DKI udah habis, jadi menyisakan rangkaian yang stiker aja. Jadi untuk yang terbaru ini ya nggak ada embel-embel Hype Trip-nya ya. Ini bagus banget, bisa buat foto. Ini ketahannya juga lumayan lama. Kita geser ke sebelah sana aja. Oke, ini rangkaiannya masih ketahan ya teman-teman ya, menunggu langsiran lokomotif kereta api Logawa yang hari ini katanya dua lokomotif atau traksi ganda menuju ke arah Jember. Ya gak heran ya, tapi ya berkah juga karena hujan gini terus kirim rangkaiannya berhenti di sinyalnya juga merah teman-teman. Pas sepuluh perjalanan jauh itu loh sinyalnya merah. Ini banyak yang hunting juga walaupun hujan ya. Wah, di sebelah sana ini ada kereta api Logawa yang menunggu lokomotif dinas satunya disambung. Masih lama lonjernya. Oke, ini kirim rangkaian persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Nempel kayaknya deh. Oke teman-teman, saat ini saya berpindah tepatnya menuju ke JBL 5 sebelah utara stasiun Surabaya Gubeng atau peta antara Surabaya Gubeng hingga Surabaya Kota dan Sitotopo. Ini persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng kereta api Sri Tanjung KA241A menuju ke arah Lempuyangan ya. Dan untuk kirim rangkaian kereta api Taksaka saat ini terdiam di jalur 4 stasiun Surabaya Gubeng. Ini saya juga nggak tahu ya bakal dilepas di Gubeng atau dibawa menuju ke arah Sitotopo atau Pasar Turi. Jalur 6 ada Jakarta, jalur 5 ada Logawa, dan jalur 4 ada rangkaian kereta api Taksaka Hype Trip ya.
Oke, Kak Sri Tanjung, persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Oke, berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, kereta api penataran KA34A dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng kereta api Surabaya dari Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen ke Surabaya Pasar. Ini anting dari pos PJL ya, netu teman-teman karena hujan deras. Ini hujannya deras ya. Ini saya hujan-hujan. Ya semoga HP-nya nggak apa-apa ya. Dan untuk kirim rangkaian kereta api Taksaka, ini kabarnya dikirim disimpan di stasiun Surabaya Kota. Info dari orang PJL sih, antara Surabaya Kota kalau nggak Sidotoko ya. Kalau arah Surabaya Kota nggak tahu juga kalau ke arah Pasar Turi ya. Pokoknya katanya arah Surabaya Kota sih. Teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini hunting kirim rangkaian kereta api Taksaka Hype Trip ya. Yang saat ini untuk kereta api Taksaka itu sudah berganti rangkaian menjadi Stainless Steel New Generation per tanggal 18 Januari 2024 ini. Dan untuk rangkaian Hype Trip-nya saat ini tidak digunakan, makanya dikirim ke depo antara Sidotoko atau Pasar Turi. Pokoknya kabarnya itu digunakan sebagai cadangan kereta api Sembrani dan Argo Permanggrek. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Ini juga udah hujan dan cukup ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila kami balik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.